Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Madura United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut kabar terbaru Madura United musim 2024-2025. Banyak pemain baru dan resmi pelatih baru telah merapat. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Madura United. Berikut daftar pemain baru Madura United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut pemain baru Madura United musim 2024-2025. Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain baru, yaitu Febri Trianto dan Justinus Uca. Febri Trianto dan Justinus Uca resmi promosi ke tim senior setelah sebelumnya memperkuat Madura United U20. Berikut Madura United resmi mendatangkan pelatih baru, yaitu Widodo Cahyono Putro resmi menjadi pelatih Madura United. Berikut pemain baru Madura United musim 2024-2025, yaitu ada Dikri Yusron. Nilai pasar 2,17 miliar rupiah, posisi penjaga gawang. Berusia 29 tahun, resmi merapat ke Madura United. Berikut Madura United dikabarkan akan mendatangkan penjaga gawang asal Brasil, yaitu Dida. Berusia 26 tahun, harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Berikutnya, Madura United dikabarkan akan mendatangkan bek tengah asal Portugal, yaitu Pedro Monteiro. Berusia 30 tahun, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Madura United. Selanjutnya, Madura United resmi mendatangkan Ilham Shah dari klub Rans Nusantara dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Berposisi gelandang bertahan, berusia saat ini 24 tahun. Berikutnya, Madura United resmi melepas penjaga gawangnya, yaitu Lucas Frigeri, dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, berusia 35 tahun. Asal negara Lucas Frigeri, yaitu Brazil, memiliki tinggi badan 194 cm. Berikutnya, pemain yang dilepas Madura United ada Wawan Hendrawan. Posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah. Madura United juga melepas penjaga gawangnya, yaitu Satria Tama, berusia 27 tahun, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Satria Tama lepas Madura United dan dikabarkan Satria Tama akan merapat ke PS Barito Putra. Berikutnya, Madura United juga resmi melepas Anwar Rifai dengan nilai pasar 434,54 juta rupiah. Berposisi bek tengah, berusia 23 tahun. Selanjutnya, pemain yang dilepas Madura United ada Ihsan Lestaluhu. Memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah. Ihsan Lestaluhu resmi dilepas Madura United, berposisi sebagai bek kiri. Berikutnya, Madura United resmi melepas Salim Tuharea, berusia 22 tahun, berposisi sayap kanan. Harga pasar mencapai 1,30 miliar rupiah, resmi dilepas oleh Madura United. Berikutnya, pemain yang dilepas Madura United ada Andrian Kasvari. Posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah.
Berikutnya pemain yang dilepas Madura United ada Alex van de Jin, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah posisi bek tengah, resmi dilepas Madura United. Berikutnya Madura United juga resmi melepas Malik Rizaldi dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah per posisi sayap kanan. Berusia 27 tahun, Malik Rizaldi resmi merapat ke Persebaya Surabaya. Selanjutnya Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Kroasia yang berusia 25 tahun, yaitu Jordi Verhman. Berposisi sebagai gelandang tengah, memiliki nilai pasar 5,21 miliar. Berikutnya kabar dari Farudin Arianto, berusia 35 tahun resmi dilepas Madura United dan kini merapat ke PSS Sleman. Selanjutnya yang dilepas Madura United ada Yakob Mahler, berusia 24 tahun asal negara Singapura. Berposisi gelandang bertahan, harga pasar 3,48 miliar, Yakob Mahler resmi dilepas Madura United. Selanjutnya Madura United resmi melepas Hugo Gomez atau Jaja, berusia 29 tahun asal negara Brazil, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Resmi dilepas Madura United dan kini Jaja merapat ke Dewa United. Selanjutnya Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing yaitu Ibrahim Yakubu Nasam. Posisi sayap kanan, memiliki nilai 6,9 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Madura United. Selanjutnya Madura United juga resmi melepas Dalberto, berusia 29 tahun posisi depan tengah. Harga pasar 2,61 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Arema FC. Berikutnya kabar dari Yakob Mahler, berusia 24 tahun posisi gelandang bertahan. Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Dikabarkan Yakob Mahler akan merapat ke Arema FC dan resmi dilepas Madura United. Berusia 24 tahun asal negara Singapura. Berikutnya pemain yang dilepas oleh Madura United yaitu ada Koko Ari, resmi dikembalikan klub-klub lamanya yaitu Persebaya Surabaya. Posisi sayap kanan, berusia 24 tahun asal negara Indonesia. Memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah, Koko Ari resmi dikembalikan ke klub lamanya Persebaya Surabaya. Berikut pemain yang resmi dilepas oleh Madura United yaitu ada Francisco Rivera, berposisi gelandang serang asal negara Meksiko. Berusia 29 tahun, harga pasar 6,95 miliar. Francisco Rivera resmi merapat ke Persebaya Surabaya. Oke guys, itu tadi daftar pemain baru Madura United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.